banyak tu komen kepada Cik Din kan ada dalam YouTube saya, FB saya, IG pun ada. Hey Cik Din, aku nak tanya kau. Apa dia? Apa dia? Kenapa dengan Cik Din ni cepat? Orang lain tu lambat. Hey, berjangguk pun ada tau. Dekat Melaka pun berjangguk, dekat Johor pun berjangguk, dekat Penang pun berjangguk. Kenapa aku cepat? Terus bersama dengan Cik Din Kanda ada hari ni hari Sabtu tau. Ramai customer datang tadi. Terima kasihlah yang terus mengunjungi Cik Din Kanda ada bulan puasa ni. Ha, dia duk tengok kereta banyak Honda dekat saya ni. Lepas tu duk nyanyi pula tu. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Hitam menggoda, putih lawa, hitam menggoda. Merah-merah sakit mata. Saya nak cerita hari ini adalah Civic sebenarnya. Honda Civic FC. Kenapa Honda Civic FC ni awesome sangat? Yahoo! Kenapa kau tak dapat Civic FC ni kau jadi muka masam sangat? Kenapa? Terutamanya orang rumah tu. Terutamanya girlfriend tu. Terutamanya kakak-kakak tu. Ha tu Kak Som tu ada, Kak Ina pun ada, Kak Lily pun ada. Kenapa? Ian tu kakak-kakak, makcik-makcik sebab kereta ni lawa lah. Kau tengok colour dia merah. Bon lawa. 1.5 turbocharged. Yang ni 1.5 turbocharged P premium. Ha tu spoiler dia. Sport rim 18. Maoi, maoi. Itu ceritanya Civic. Cantiknya kereta ni. Lepas tu, kereta ni sebenarnya Honda Accord dah keluar dah. Tapi yang harga RM200,000. RM195,000, RM200,000 lah. Jadi orang tak mampu dah nak beli Honda Accord ni. Dulu untuk kereta family adalah Honda Accord. Tetapi Civic, kau tengok dalam tu. Oh, luas. Lebih luas daripada Honda Accord tau. Ha, nampak sporty tapi luas. Kalau anak tiga pun tak apa lagi. Nak beranak seorang lagi pun tak apa. Jangan lima sudah. Lima kau kena tukar. BRV, BRV. Ini adalah Civic. Yang paling penting cantik, menarik, tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua, kereta ni tak ada masalah. Dari segi minyaknya, performanya padu. Yang ketiga, orang tengok dia tu cantik. Awesome tak adalah. Awesome tengok cantik-cantik. Itulah Civicnya. Dan ting-ting-ting-ting. Paling akhir, kereta ni jarang ada di jalanan. Pasal apa? Kau kena tunggu berapa bulan? 4 bulan. Berapa bulan dekat Nagori 9 tu? Ha? 5 bulan? Apoi konoi jang termanung aja orang ke bulang kau tunggu Civic. Ah, banyak tu komen kepada Cik Din kan ada dalam YouTube saya, FB saya, IG pun ada. Hey Cik Din, aku nak tanya kau. Apa dia? Apa dia? Kenapa dengan Cik Din ni cepat? Orang lain tu lambat. Hey, berjangguk pun ada tau. Dekat Melaka pun berjangguk, dekat Johor pun berjangguk, dekat Penang pun berjangguk. Kenapa aku cepat? Dan aku ada kat sini 11 Civic. Honda Civic 11. Bulan depan 18. 18. Wow, wow. Kenapa cepat? Oh, nak tahu rahsia aku ke? Nak tahu rahsia kejantanan aku ke? Alamak, kesasul aku. Itu macam orang kahwin lah. Orang kahwin 4 dengan orang kahwin 1. Macam mana? Ha, kenapa aku boleh kahwin 4? Alamak, tersasul. Marah rumah aku. Sabar-sabar. Slow-slow. Dan aku pecahkan rahsia. Gini je aku nak cerita kepada anda di luar sana. Tidak semestinya pokok tu besar. Corong besar-besar. Buahnya tak ada. Pokok besar, buah tak ada. Aku pokok kecil.
Pekunci naik. Buahnya lebat. Yahoo! Buahnya lebat. Mungkin bayar zakat kau. Ha, itulah aku cakap. Bayar zakat. Bayar sedekah. Satu pokok, 7 buah. Aduhai. 7 buah, 7 lagi buah keluar. Ha, macam itulah aku nak BMF. Jom terus bersama dengan Cik Din Kanada. Pokok kecil, Cik Din Kanada pokok kecil. Buahnya lebat. Pokok besar dekat Johor. Keretanya tak ada. Pokok besar dekat Penang. Keretanya tak ada. Dekat Melaka, keretanya tak ada. Aduhai. Itulah petuanya. Terus bersama dengan Cik Din Kanada. Kereta bulan depan, Civic 18 biji. Wow. Kau masih lagi tunggu Civic 6 bulan, 5 bulan. Kereta tak dapat apa. Tak tahu nak buat. Hari ini, saya mempersembahkan sama ada 1.8 ataupun 1.5 turbocharge ataupun 1.5 premium, turbocharge premium bersama dengan Cik Din Kanada. Boleh pula tu buat tanpa bayaran muka. Yahoo! Yang gaji RM3,800, RM3,500 tu kan. Kau nak Civic kan? Jom kita tengok kiraannya. Honda Civic FC yang paling baru, paling cantik dalam generasinya. Dan boleh pula buat tanpa bayaran muka. Jom hantar segera dokumen kepada saya. Nak tahu bulanan paling murah ke? Tu, Abang Lan tu. Abang Lan ada, Abang Aris pun ada, Abang Faiz pun ada. Aduhai. Ting. Turun ke bumi. Wow, tiada bayaran muka Abang Aris, oi. Tiada bayaran muka Abang Faiz, oi. Tiada bayaran muka Abang Roslan, oi. Sebulan 1,200 sahaja. 1,200. Yang ni 1.8 S, 1.8S. Jadi yang gaji 3,600, 3,800, 3,500 boleh memiliki Honda Civic. Tak payah kau nak tunggu sampai 5 bulan, sampai 6 bulan. Dengan Cik Din Kanada, kau tengok video-video aku tu kan. Sekejap je kan. InsyaAllah. Jom hantar segera kepada Cik Din Kanada. IC lesen depan belakang, payslip kau 3 bulan dan APS statement kepada 012340 0034. Mai sini. Akak-akak sayang. Abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Mm-hmm.